Mari kita berikan tumpuan antara peluang terakhir untuk KL City. Kevin Mendoza juga turut berada di situ dengan sekurang-kurangnya 7 ke 8 pemain KL City di dalam kotak penalti. Paulo Josu sekarang ini. Paulo Josu. Peluang untuk pasukan KL City dan gol. Itu dia. Tidak disangka-sangka. Syukur ada yang menanduk di situ. Bagi menutup ruang untuk UiTM. Syukur ada menyelamatkan maruah KL City malam ini. Tanpa diduga antara Paulo Josu. Dalam situasi kelam kabut. Berjaya dimanfaatkan oleh pemain veteran KL City ini. Satu penyudah yang dramatik. Menarik nafas lega Boyan Hodak. Sebaik saja gol tersebut dijaringkan oleh Syukur Adan. Terus saja whistle panjang ditiupkan oleh pengadil. Kita lihat sekali lagi bagaimana Paulo Josu. Satu tandukan yang agak sukar kita lihat dengan lebih tepat bagaimana. Saya lihat ada sedikit sentuhan daripada Syukur Adan, tetapi diberikan gol di situ. Adakah sentuhan terakhir menjadi milik Victor Nerenok?